Ani Ngegame. Video kali ini guys, ternyata ya di Sakura School Simulator ada hantu si hijau teman-teman. Yang kayak gini guys, yang ada di film bioskop. Kalian tahu gak sih guys, kalau hantu si hijau itu muncul karena dia berdosa guys, karena katanya dia melakukan tindak kejahatan. Nah coba kita lihat guys, di Sakura itu bakalan didoain juga gak ya guys, kayak yang ada di filmnya itu. Yaudah yaudah, pada penasaran, langsung aja guys kita temuin tempatnya di mana. Gawat guys, Sakura ini habis nonton TV. Tadi lihat berita katanya itu ya ada hantu sijin di Sakura teman-teman. Kalian tahu gak sih guys hantu sijin itu apa? Karena katanya itu ya guys ya, hantu sijin itu teman-teman berasal dari orang-orang durhaka guys. Tapi masa sih ada di Sakura guys? Karena kan tuh hanya di film aja kan ya. Kalau ini kan cuma di game. Aduh 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 aduh. Hampir aja guys terjadi kecelakaan. Sakura nih kamu harus hati-hati. Yaudah guys kalau gitu kita coba temuin aja ya lokasi di mana tempat si jin itu berada. Karena katanya teman-teman dia itu melakukan suatu tindakan kejahatan guys. Gak tahu sih tindakan kejahatannya apa, tapi coba kita lihat dulu. Karena katanya setelah dia meninggal guys, baru ada kejadian aneh. Nah. Ya kayaknya sepertinya kita salah jalan guys. Bukan di sini posisinya. Aduh Sakura nih, aku bukan di sini tempatnya. Aduh kayaknya bingung deh guys, di mana posisinya deh. Yaudah deh kita bantu temenin aja ya guys ya. Jadi kalian kalau misalkan mau ke rumah si jin guys, kalian lewat sini ya teman-teman ya. Terus kalian lewatin perumahan yang ada di sini guys. Walaupun sebenarnya ini agak gelap ya guys ya, karena kan kita mau ketemunya tuh malam-malam guys. Kalau pagi-pagi itu nggak ada. Nah kita udah sampai guys ya, posisinya itu katanya deket-deket sini. Nah itu dia guys rumahnya. Oke pelan-pelan teman-teman. Aduh. Lihat. Oh ternyata itu namanya warung Mbak Eno. Oh nama yang meninggal kayaknya Mbah Enolnya itu deh guys. Ayo kita masuk. Wah sudah diliput sama TV guys. Lihat apa yang terjadi ini. Gawat. Kenapa masnya? Iya aku mendengar suara jeritan. Di mana? Di dalam. Loh kan bukannya lagi pada ngelayat ya? Iya guys gawat guys. Banyak hal yang aneh di sini lihat tuh. Eh kamu Arisa, kenapa kamu di luar aja? Iya nih aku bingung, aku pengen masuk tapi takut. Soalnya katanya si jinnya itu bakalan muncul. Karena kan lagi dibacain doa gitu loh Sakura nih. Masa sih? Iya. Ayo kalau kamu gak percaya lihat sama aku. Yaudah nih kalau gitu coba guys kita lihat guys. Semua orang sih pada datang ke rumahnya. Warungnya juga lihat. Oh my god kebakaran. Kak apa yang terjadi kak? Iya lihat ini semua gosong. Kayaknya keluarga yang ada di sini melakukan kegiatan santet deh. Hah santet? Iya karena katanya ya salah satu yang meninggal itu ya, dia itu tiba-tiba kesurupan. Terus dia itu seperti mau hidup tapi tak mau mati. Gimana sih maksudnya? Aku gak ngerti. Iya ya udah ini keluarganya terbakar hangus. Jadi kita gak boleh di sini deh kayaknya deh. Yaudah kamu pergi sana. Ya jangan dong aku mau lihat ini siapa sih guys. Oh namanya Shugo sama siapa nih teman-teman? Takeo. Hah Takeo? Berarti dia Takeo. Kamu meninggal kasihan banget guys. Yaudah kalau gitu kita masuk ke sini guys. Nah apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa kalian? Ah! Aduh kaget guys kaget. Kenapa dia tiba-tiba langsung berdiri gitu? Aduh itu lihat. Kan lagi kayak diobatin gitu kan ya guys ya. Ih kasihan banget. Lihat.
pada kayak gini ya guys ya, pakai tudung gini serem banget deh. Aduh, gimana ini? Kamu tidak mendoakan saya ya? Ih, aku doain kok. Itu guys, si jin dia guys, lihat kan apa yang terjadi dengan si aja. Tapi buat kalian yang penasaran gimana caranya, ini dia guys tutorialnya. Gimana caranya Sakura ini bisa jadi hantu si Jin guys? Ya udahlah, biarin aja lah. Sakura ini kayaknya lagi berdebat ya sama yang lain. Ih, serem banget ya guys ya, kayak pocong di situ teman-teman. Tapi buat kalian guys yang penasaran sama rumah si Jin yang tadi dipakai untuk berdoa guys, gampang banget nih. Seperti biasa kalian tinggal pakai ID ya guys ya. Posisinya itu ada deket ini ya guys ya, deket live music. Jadi kalian maju aja terus ya guys ya sampai pojok. Nah, posisi rumahnya itu ada di sana guys. Nah, ini kan sebenarnya live music ya guys ya. Cuman enggak bisa nih, kita lewat dari sini aja nih guys. Di sini namanya warung Mbak Enol, tapi bukan Mbak Enol ya guys ya yang meninggal. Yaudah guys, kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini, dan ini dia guys ID-nya 2016246880452 ya guys ya. Jadi kalian bisa kunjungin bangunannya deh. Pokoknya makasih banget yang sudah buat, dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton. Jadi jangan lupa di like dan subscribe channel aku, dan sampai jumpa guys di video anime game selanjutnya. Bye bye.